Menteri agama ini tiada pengalaman di dalam dewan. Dewan adalah tempat bahas dan memberi jawapan. Akibat terbiasa memberi kuliah, tazkirah atau ceramah di markas-markas kampung, menteri agama ini hanya membaca teks dan takut untuk berbahas. Di markas-markas kampung, biasanya yang berucap boleh menggoreng kelentong tanpa disoal. Jika ada ahli markas yang menyoal pun, akan dilabel pelbagai yang buruk-buruk. Terbaru, menteri agama ini telah disoal. Cemas dengan keadaan itu, menteri agama terus bertukar watak. Watak orang yang tidak suka pertengkaran. Sedangkan ceramahnya bila di depan ahli yang tidak tahu bertanya, kemain lagi berapi-api. Ini sangat jelek. Orang putih panggil ini sebagai play victim. Baik, teruskan. Tuan Yang Dipertua, menteri yang berhormat menteri ada 4 isu yang perlu dijawab. Ya. Ya, dan beliau menghabiskan seluruh masa untuk satu saja. Saya tekun menunggu untuk yang berhormat menteri menjawab persoalan saya, perbahasan saya berkenaan dengan wakaf. Kalau 5 minit dekat cara yang berhormat menteri jawab, saya rasa tak boleh jawab soalan wakaf tadi. Saya akan berikan masa yang cukupnya untuk menyentuh ke 4 perkara tadi. Silakan yang berhormat menteri. Saya ingat berkenaan dengan wakaf, insyaAllah ada jawapan ni dalam tulis. Sila, teruskan. Okey, kita nak bagi dalam tulis, memang dah sedia soalan. Nak baca cak. Kalau yang tulis tak payah bahaslah, tak payah tunggulah. Dahlah, kalau nak baca. Dari tadi kita duduk tunggu. Dah, kalau nak baca cak. Sepanjang Tuan Puan Menteri takkan tak boleh agak. Siapa ada dalam dewan, siapa yang bahas. Nak guna sepanjang masa satu isu saja. Tak, nak baca cak cepat bagi saya bahas orang. Ya, ya. Kalau nak bertengkar, saya boleh bertengkar. Dia bukan nak bertengkar. Baca semalam jugalah menteri, timbalan menteri baca teks. Sama je juga hari ni. Saya bercakap, saya bagi ruang kepada menteri. Sila menteri, teruskan menteri jap.